ungkit jasa kita. Ya, apabila kita ada masalah sikit dengan parti, apabila kita ada perkara sikit berbeza pendapat dengan parti, maka kita mengungkit jasa-jasa kita. Sedangkan ramai di luar sana yang juga memberi jasa kepada perjuangan ini, malahan lebih hebat daripada kita. Mereka tidak pernah mengungkit, ya, apatah lagi jasa-jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nombor satu saya nak lihat, yang saya nak huraikan, ya, saya nak nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan. Pertama sekali, sifat yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ialah berlaku adil. Ini kita dapat lihat sendiri. Ya, dia sentiasa berlaku adil dalam mana keadaan sekalipun. Di dalam sebagai presiden, bapa, ya, ketua di dalam Parti Keadilan, saya melihat beliau sentiasa berlaku adil kepada mana-mana pihak, mana-mana puak di dalam Parti Keadilan. Ya, ini sifat dia. Berlaku adil. Dia tidak akan menggunakan kuasa dia, veto dia sebagai presiden, contohnya, untuk menzalimi, menganiaya mana-mana puak yang bertentangan dengan beliau. Sebab itu tidak pelik kalau orang kata dia ini ada sifat dewa, pemaaf sifat dewa. Ya. Orang pernah mengatakan tentang salah laku Azmin. Dan dia tahu sebab sepanjang dia berada dalam penjara, parti ini dipimpin oleh isterinya, Dr. Wan Azizah. Mana mungkin Dr. Wan Azizah tidak pernah, ya, melaporkan kepada beliau, merungut, ya, ataupun meluahkan perasaan kepada Datuk Seri Ibrahim tentang bagaimana Kak Wan mengendalikan parti ini, ya, dengan keadaan Azmin seketika itu dan sekumpulannya menekan Kak Wan sebagai presiden. Ini kita tahu. Dan Kak Wan kita memfaham sebagai seorang wanita, ya, dia mesti ada sifat lembutnya, ya. Mungkin tidak segarang Anwar Ibrahim, sentiasa dengan kesabaran dia, ya. Jadi kita nampak ketika itulah kumpulan-kumpulan kartel ketika itu, ya, mengambil kesempatan di atas kelembutan, kebaikan yang ada pada Kak Wan. Sebab itu ada suara-suara yang menyatakan, oh, lebih baiklah Anwar masuk dalam penjara balik, serah pada Kak Wan. Masa Kak Wan itu tidak ada masalah pun dalam parti. Siapa kata tidak ada masalah dalam parti? Siapa kata tidak ada masalah dalam parti waktu Kak Wan? Ada masalah. Tetapi Kak Wan tidak segarang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sifat seorang wanita, sifat seorang ibu. Kalau kita dalam keluarga sendiri pun, ya, ayah dengan isteri, ya, ayah dengan ibu, tentu ada sifat perbezaan. Sebab itu kadang-kadang anak bila minta satu benda, dia lebih suka minta kepada ibu dia. Ya, dia tak minta dengan ayah dia. Ya, dia lebih suka minta dengan ibu dia. Sebab ibu ni kalau dia marah sekalipun, dia membebel sekalipun, tapi dia akan berikan kemahuan anak dia. Cuma mulut aja. Ya, tapi dia akan berikan. Tapi berbeza dengan ayah. Kadang-kadang ayah ni cakap tak banyak, tapi dengan tegas. Kalau dia tak boleh bagi, dia kata tak boleh. Ya, begitulah keadaan Kak Wan memimpin parti. Jadi nampak kelembutan, kesabarannya di sini. Ya, waktu itu kita lihat Azmin memiliki kesempatan. Bahkan satu ketika Azmin berani menandatangani watika calon yang sepatutnya ditandatangani oleh Presiden Parti, Kak Wan. Kita masih ingat lagi perayaan negeri Sarawak, di mana beliau pandai-pandai melanggar segala keputusan mesyuarat agihan kerusi. Sebab itu saya tak pelik kalau Sarawak ni amat sukar untuk kita bangkit semula. Sebab dia telah dikesei oleh kumpulan Azmin Kata ini dari awal lagi di Sarawak. Maka kita nak bersihkan itu mengambil masa. Sebab itu dalam PN Sarawak baru ini kita banyak masalah. Sebab masih ada lagi kumpulan-kumpulan yang mengetuai cabang-cabang itu adalah kumpulan-kumpulan yang dah biasa dengan kumpulan kartel ini. Jadi tidak ada masalah. Ya, cuma mereka kekal dalam parti, itu pun kita dah rasa syukur. Walaupun mereka pernah bersama dengan kartel, tetapi mereka tidak ikut khianat. Tetapi perkara ini akan kita perbetulkan. Ya, akan kita tentukan supaya budaya-budaya kartel ini dapat kita hapuskan dalam parti secara beransur-ansur. Ya, kita tidak mengatakan dalam parti ini ada orang Azmin. Tak ada. Ya, tidak ada. Kita dah buang. Penyokong-penyokong Azmin betul ada. Kita tak nafikan. Ya, penyokong-penyokong Azmin Semburit masih ada dalam parti. Tetapi perangai khianat Azmin itu saya rasakan belum lagi menjadikan parti ini berdepan dengan masalah besar seperti mana satu ketika dahulu. Cuma kita harus mendisiplinkan mereka, kita harus memberitahu mereka bahawa cara politik Azmin itu harus kita tinggalkan. Ini yang perlu kita perbaiki
Bukan kita pergi level orang kata, level orang kata, oh mentang-mentang dia pernah bersama Azmin, maka dia pengkhianat, dia harus disingkirkan. Ini bukan cara dia, saudara. Ya? Ini bukan cara. Dan itu bukan juga cara Anwar. Ya? Anwar tidak, bila kata ini khianat, Anwar tidak menghapuskan semua penyokong Azmin. Mana ada? Bagi Anwar, yang khianat, khianat. Tetapi mereka yang pernah ya bersama dengan Azmin, sewaktu Azmin berada dalam parti, tetapi tidak ikut Azmin khianat, orang ini dianggap orang parti. Yang setia dengan parti. Dan kesetiaan itu boleh kita nilai dari segi lakunya, perbuatannya, percakapannya, gerak kerja dia. Selagi dia membantu parti, selagi dia ada disiplin ya, dengan presiden, bagaimana dia dengan presiden, bagaimana dia dengan parti, bagaimana dia bergerak, bekerjasama dengan parti dan juga presiden. Walaupun dulunya dia adalah penyokong Azmin, bagi kita, dia adalah penyokong parti yang harus kita raikan bersama dalam keluarga Parti Keadilan. Sebab itu saya katakan, Anwar ini ada sifat adil. Ya, dia adil. Malah mana pihak. Kalau kita tengok dalam pemilihan parti, di antara yang pilihan parti yang lalu, yang menyaksikan pertandingan sengit di antara saudara Hafizi dengan Azmin Ali. Kita lihat pendirian Anwar di mana. Ya. Pernah kita dengar Anwar menyatakan sokongan terbuka kepada Azmin? Pernah tak kita dengar Anwar menyatakan sokongan terbuka kepada Hafizi? Ya? Dan ada orang kata, kenapa Anwar tidak menyatakan sokongan terbuka kepada Hafizi? Bagi Anwar, ya dia sebagai bapa. Apabila anak berlangsungnya pertandingan di dalam parti melibatkan anaknya sendiri, apakah wajar dia sebagai bapa menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak? Sudah pastinya dia menunjukkan saja sikapnya berkecuali. Walaupun kita tahu dalam hati Anwar ada pemimpin yang dia lebih yakin untuk menjadi timbalan beliau.